surat nomor yang telah dilakukan oleh anggota Posek 50, Sersi 50. Adapun pelaku curanmor ini kita amankan, pertama pelakunya atas nama inisial A, yang pada saat sebelumnya kita sudah expose tertangkap oleh anggota Osnal di Jalan Ayani. Kemudian kita kembangkan untuk mengejar pelaku yang lain. Hasil interogasi dari pelaku inisial A ini, dia melakukan dengan dua orang kawannya. Kemudian kita lakukan pengembangan, kita kejar dua orang kawannya, yang akhirnya kita lakukan pengerebekan di Jalan Tupaya dan berhasil mengamankan alias K. Dan pada saat kita amankan pelaku yang alias K ini, kita dapat mengamankan kunci T di dalam tasnya beserta linggis yang berada di dalam sepeda motornya. Dan pada saat kita mengamankan K ini, kita melakukan penggerebekan, pelaku yang inisial T berhasil melarikan diri. Sampai saat sekarang masih kita lakukan pengejaran. Kemudian untuk perkara ini, pasal yang kita sangkakan adalah pasal 363 ayat 2 dengan ancaman 9 tahun penjara. Untuk pengakuan pelaku yang inisial K sudah residivis, sudah pernah masuk juga di Polda Riau, dan untuk inisial A baru sekali ini. Dan hasil dari pencurian curanmor ini akan dijual oleh pelaku ke arah Panam, ke daerah Panam, kepada seseorang yang masih dalam penyelidikan. Dan rencana pelaku akan menjual sepeda motor hasil curian ini seharga 2 juta. Dan hasil ini, hasil interogasi pelaku mengatakan dari hasil kejahatan ini sering dilakukannya untuk pembelian narkoba dan berpoya-poya. Setelah pengakuan pelaku, hasil ini digunakan untuk pembelian narkoba, kita lakukan cek urin di Polsek. Hasilnya positif mengandung metamfetamin.